dia, Museum Kota Tiongkok. Bentuknya mirip sebuah kapal. Desainnya sengaja dipilih karena tepat di bawah museum ini, dahulunya ditemukan bangkai kapal abad ke-12. Museum ini mulai didirikan pada tahun 2008 lalu. Para peneliti dan sejarawan yang tertarik dengan keberadaan situs Kota Tiongkok sengaja mendirikan museum ini agar masyarakat umum mengetahui sejarah dan kejayaan masa lalu yang ada di situs ini. Waktu itu juga ditemani dengan beberapa peneliti yang pernah melakukan penggalian di situ dan menyatakan di sini ada reruntuhan, tapi ketika kami pergi ke reruntuhan itu ada reruntuhan candi yang berada di dalam semak-semak. Sini tidak bisa dilihat. Padahal situs yang sangat penting itu sangat baik untuk pembelajaran sejarah. Itulah latar belakang kenapa saya setelah kecewa di tahun 2008 itu tidak menemukan situs Kota Cina itu. Ya. Saya berpikir bagaimana melakukan kegiatan, melakukan aktivitas agar situs Kota Cina itu memiliki sebuah museum. Jika mulai masuk ke dalam museum, sejumlah arca yang ada di dalam akan mencuri perhatian. Arca Hindu dan Buddha ini ditemukan pada tahun 1980-an lalu. Arca-arca ini diantaranya adalah arca Siwa, Lakshmi, dan juga Buddha Amitabha. Saat pertama kali ditemukan, arca-arca ini sudah mengalami kerusakan pada beberapa bagiannya. Untuk alasan keamanan, arca yang dipajang di museum merupakan replika dari aslinya. Ketika kami melakukan kegiatan mengenal situs itu dengan membawa guru-guru sejarah dan mahasiswa jurusan pendidikan sejarah untuk melihat situs yang sudah sangat dikenal dunia internasional, kami hanya melihat sebuah reruntuhan yang tidak ada yang mengurus. Rumah-rumah penduduk, ladang-ladang penduduk itu berada di situs itu. Selain arca, museum ini juga mengoleksi fragmen keramik dari Tiongkok, tembikar dari Thailand dan India, uang koin dari dinasti Yuan, Ming dan Sung, bata berstruktur candi, serta fragmen perahu tua. Khusus fragmen perahu tua yang ditemukan di situs dengan ketinggian 1,5 meter di atas permukaan laut, mengindikasikan bahwa kawasan ini dahulunya merupakan tepian laut yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Kapal tersebut setidaknya merupakan kapal yang sedang berlabuh saat ingin melewati jalur sutra yang menghubungkan daratan Tiongkok, Asia Tenggara, Timur Tengah, serta benua Afrika. Di halaman museum, pernah juga dilakukan ekskavasi oleh para arkeolog, seperti halnya di kawasan situs Kota Tiongkok. Dipetakan ekskavasi yang ada di halaman museum ini juga ditemukan banyak artefak dari berbagai jenis. Sebuah makam misterius juga ada di dalam bangunan museum. Untuk menguak keberadaan makam, para peneliti masih terus menelusuri adanya pengaruh Islam di situs Kota Tiongkok. Karena hingga saat ini, belum ditemukan tanda adanya pengaruh peradaban Islam yang dikenal biasa melakukan tradisi pemakaman bagi orang yang telah wafat. Perlahan, dari sejumlah penelitian yang terus dilakukan oleh para arkeolog, diharapkan dapat merekonstruksi sejarah situs Kota Tiongkok. Dan jika ingin menyaksikan kejayaan itu, kita dapat melihat peninggalannya di Museum Kota Tiongkok ini.